Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas atau masuk bab baru mengenai unsur-unsur bangun ruang. Nah, unsur-unsur bangun ruang itu ada tiga, yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut. Perhatikan gambar bangun kubus berikut. Pertama, kita akan bahas unsur bangun ruang rusuk. Jadi, rusuk itu merupakan garis potong antara sisi kubus. Jadi, sisi kubus itu yang ini sisi. Nah, ini tuh garis potongnya tuh yang ini nih. Garis-garis ini dinamakan rusuk. Nah, rusuk kubus itu sama panjang. Dan cara penulisan rusuk kubus itu ditulis dengan dua abjadnya. Misalnya di sini ada rusuk FG, ada lagi rusuk GC, ada rusuk BC. Jadi rusuk itu ditulis dengan dua abjad. Nah di sini ada yang namanya rusuk atas, yaitu ada EF, FG, GH, dan EH, jadi ini rusuk atas yang ada di bagian atas kubus. Lalu ada rusuk alasnya, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Itu rusuk alasnya. Lalu ada rusuk tegaknya, AE, BF, CG, dan DH. Ini rusuk tegaknya. Nah, kalau kita hitung, total semua rusuk itu ada 12. Jadi ada 12 rusuk kubus. Nah, ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini semua merupakan rusuk kubus. Jadi rusuk itu ditulis dengan dua huruf abjad. Jadi AB, misalnya BC, gitu. Lalu ada sisi. Sisi itu adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Jadi persegi bentuknya. Ini sisi. Sisi kubus. Nah, kalau tadi pada rusuk ditulis dengan dua huruf abjad. Tapi kalau sisi karena bentuknya persegi jadi empat huruf abjad. Jadi di sini misalnya A, B, C, D. Lalu ada lagi E, F, G, H. Semacam itu. Itu namanya sisi. Nah, sisi itu ada sisi alas, A, B, C, D, dan sisi atas, E, F, G, H. Lalu ada sisi depan, A, B, F, E, dan sisi belakang, C, D, G, H. Lalu yang terakhir ada sisi kiri, A, D, A, D, H, E, dan sisi kanannya BC, GF. Nah, kalau kita hitung jumlah sisi kubus itu semua ada 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sisi kubus. Lalu selanjutnya ada titik sudut kubus. Jadi titik sudut. Titik sudut itu titik temu atau titik potong ketiga rusuk. Jadi yang di pojok-pojok ini kan ada rusuk nih. Nah, titik temunya ketiga rusuk itu dinamakan titik sudut. Nah, titik sudut itu ditulis hanya dengan satu huruf abjad. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini namanya titik sudut. Nah, titik sudut ini kalau kita hitung, jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk titik sudut, itu jumlahnya ada 8. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur pada balok. Nah, pada balok dan pada kubus sebenarnya sama saja. Jadi sisi itu, sisi yang bagian ini, yang bidang perseginya,
rusuk yang garisnya titik sudut yang titiknya ini, titik sudut, titik, rusuk garisnya, sisi bidangnya. Jadi, unsur-unsur pada balok dan unsur-unsur pada kubus itu sama saja, cuman memang bedanya hanya pada rusuknya. Kalau di kubus, rusuknya sama panjang. Kalau di balok, rusuknya tidak sama panjang. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Tapi, secara keseluruhan, rusuk balok dan rusuk kubus itu sama. Rusuk balok juga ada 12, sisi balok juga ada 6, dan titik sudut balok juga ada 8. Seperti itu. Nah, Ibu nggak jabarin karena sama aja kayak yang tadi, yang di kubus tadi. Lalu selanjutnya mengenai jaring-jaring bangun ruang. Apa itu jaring-jaring? Nah, misalnya ini ada kubus nih. Kalau kubus ini kita buka, buka seperti ini, nanti akan membentuk jaring-jaring kubus. Nah, ini namanya jaring-jaring kubus. Jadi, luas bidang kalau kubusnya dibuka gitu. Di sini ada tentuannya alas dan tutupnya. Jadi ini jaring-jaring ini kalau dibikin kubus lagi akan jadi seperti ini nanti. Jadi dari sini ke sini. Jadi jaring-jaring itu bukaannya, bukaan dari suatu kubus. Nah, ilustrasinya, nah jaring-jaring kubus ini banyak macamnya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ada banyak jaring-jaring kubus, tapi tidak semua bisa membentuk kubus. Jadi memang harus kalian bisa imajinasikan, jadi jaring-jaring ini bisa nggak nih bakal jadi kubus, jaring-jaring ini bisa nggak jadi kubus gitu. Contoh imajinasinya tuh kayak gini ilustrasinya. Nah, kan awalnya jaring-jaringnya seperti ini. Bisa nggak jadiin kubus? Nah, coba kalian bayangkan. Oh, berarti bisa kalau jaring-jaringnya seperti ini. Lalu, kalau jaring-jaringnya seperti ini, bisa nggak? Nah, ternyata setelah kalian imajinasikan, oh, bisa juga ternyata ini dijadikan kubus. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau ada suatu jaring-jaring kubus, itu kalian ilustrasikan dulu. Kira-kira bisa nggak nih jadi kubus? Gitu. Karena tidak semua, ada juga jaring-jaring yang tidak dapat membentuk kubus. Jadi harus hati-hati. Ini contoh ilustrasi penggambarannya. Yang tadinya dari kubus dibuka jadi suatu jaring-jaring. Nah, selanjutnya jaring-jaring pada balok. Sama juga, jadi ada balok, terus dibuka nih baloknya, sisi-sisinya. Lalu dibentangkan sisi-sisinya menjadi seperti ini. Nah, ini namanya jaring-jaring baloknya. Jadi ini jaring-jaring baloknya. Ini udah jadi baloknya gitu. Jadi balok jaring-jaring itu bentukan dari bentangan dari sisi-sisinya itu tadi. Jadi kalau udah dibentangkan seperti ini jaring-jaringnya. Atau ilustrasinya seperti ini. Nah, setelah dibentangkan, maka terbentuk jaring-jaringnya. Tapi kode jaring-jaring ini bisa juga langsung dibentuk lagi menjadi suatu balok. Nah, ini merupakan contoh macam-macam jaring balok. Jadi, jaring-jaring balok juga ada banyak macamnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini dan ini. Jadi banyak macam jaring-jaring balok. Dan jaring-jaring ini nanti bisa jadi balok juga. Jadi memang perlu ilustrasi. Jadi kalian harus bisa mengimajinasikan jaring-jaring ini bisa nggak jadi balok gitu. Karena nanti ada soal yang tidak semua jaring-jaring balok itu bisa dijadikan balok kembali gitu. Jadi memang harus diperhatikan dan dicoba untuk diimajinasikan. Gimana jaring-jaring ini bisa jadi balok lagi. Karena susunannya itu harus benar biar bisa jadi balok lagi. Seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu langsung latihan. Jadi, tidak ada contoh soal karena tadi sudah Ibu kasih beberapa contohnya juga. Nah, di sini kita langsung latihan saja ya. Kerjakan ayo berlatih 6.1 halaman 120 nomor 2 sampai 6. Dan ayo berlatih 6.2 halaman 125, 126 nomor 2 dan 3. Untuk yang ayo berlatih 6.2 ini jangan mengikuti perintah soalnya. Jadi tidak perlu digunting-gunting, nggak perlu. Jadi kalian hanya salin gambarnya di buku tulis. Kalau sudah disalin gambarnya, nanti di dekat, misalnya ada A gitu. Nah, nanti kalian checklist. Checklist yang merupakan jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok. Jadi, checklist itu yang merupakan jaring-jaringnya. Kalau yang bukan jaring-jaringnya, nggak usah di-checklist. Ya, jadi tidak perlu di karton, nggak perlu di karton. Jadi di buku tulis aja, di gambar, habis itu kalian checklist mana gambar-gambar jaring yang merupakan jaring-jaring balok atau yang merupakan jaring-jaring kubus. Seperti itu, untuk yang halaman 125-126 ini. Baik, sekian video pembelajaran hal ini. Semoga cukup jelas. Dan kalau masih bingung juga, boleh tanyakan ke Ibu. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya.